selanjutnya untuk acara yang ketiga, uraian-uraian dari Ketua KSD, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa juwajihi amma wala amma badu. Yang pertama saya hormati para kru KSD, juga yang saya hormati MC selaku pemberi waktu kepada saya, juga yang saya hormati Ketua Raraweh ya, yang telah menyukseskan acara demi acara yang kita jalankan. Jadi nanti yang telah hadir juga buat semuanya, dari mulai juara 1, juara 2, juara 3 yang telah kemarin mengikuti, hanya kepada semua atau seluruh kru KSD yang sudah turut berpartisipasi, baik moral atau materialnya, baik dari harta, hati dan tenaganya, yang telah menyukseskan acara kita, yaitu kemarin acara ajang silaturahmi KSD, yang mana acara tersebut alhamdulillah acara berjalan lancar. Juga saya sangat berterima kasih buat semuanya grup Raraweh ya. Intinya grup Raraweh itu tidak pantang menyerah, mau siang, mau malam, mau hujan, mau terik matahari, terus jalan tanpa ada upah atau kalau nggak salah itu bulan 9 ya. Bulan 9 alhamdulillah berdiri, yang mana grup kita itu tidak melempem, makin sini ke makin di sini makin rame. Juga sekarang alhamdulillah sudah didirikan Ketua Raraweh atau Ketua Bujang Lapuk ya, khususnya yang dimana dipimpin oleh Bapak Ade ya, Ketua Raraweh. Juga kita harus sekarang, kita harus bikin, jangan hanya ada ketua saja kita di grup KSD ini, kita bentuk korlap, wakil ketua, juga bendahara. Jadi jangan ketua aja di sini nih ya. Saya dari dulu ya sekretaris, korlap, bendahara, ini harus ada. Jadi kita kerja kerjasama atau menjalankan kerja masing-masing dalam tugasnya masing-masing. Jadi untuk itu silakan tunjuk di antara kita, baik yang tidak hadir maupun yang sudah hadir, kalau kita sudah sepakat berarti itu deal ya. Untuk bendahara kemarin kan ada Wahuci, jadi sekarang kita bikin sekretaris. Untuk korlap itu harus dibikin ya. Jadi jangan hanya ketua saja ini di KSD ini. Saya dari dulu ketua, dari ketua terus. Gitu. Sebenarnya pengen turun jabatan. Iya. Jadi gaji saya untuk orang lain maksudnya sebagai ketua. Ya yang minimal Aprija lah jadi ketua gitu. Atau siapa gitu ya. Ya benar Kak Ade. Karena Kak Ade gak bisa dibentuk. Udah gak bisa dibentuk di grup ya, karena udah punya pegangan dia grup Raraweh, udah jadi grup, dia punya, udah punya tugas berat ya. Ya sangat alhamdulillah memang buat KAD ya, saya acungkan jempol, itu dari pengorbanan segi apapun itu kemarin, gak pandang waktu, mau hujan mau panas mau gimana, jalan terus ya kemarin. Jadi kita harus bikin ini PR kita ini adalah bikin